واحدة 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 بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. mayyidil fala dialah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kajian kita tauhid semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam tafakkur fitin dan demikian pula kita mengamalkan setiap ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian senantiasa kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an. <coughs> Pada kesempatan kali ini, kita akan mengambil suatu pembahasan lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. pertemuan sebelumnya, kita telah ya, membahas ya, suatu pembahasan, ya, yaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya. Amalan ini merupakan amalan hati yang dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah yang harus ada padanya di dalam ya, setiap ibadah kita ya, ibadah yang kita lakukan harus ya, dibangun di atas rasa cinta kepada Allah subhanahu Wa ta'ala demikian pula rasa takut kepada Allah subhanahu Wa ta'ala dan juga rasa harap ya terhadap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan rukun daripada ibadah, yaitu rasa cinta, rasa takut dan juga rasa harap. Dan ini harus ada pada setiap kita, setiap muslim dan muslimah. Di dalam kehidupan kita di dalam ya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membacakan beberapa dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan tema yang besar ini yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala <tuh> di dalam surat Al-Imran ayat ke-175 Allah Subhanahu wa taala berfirman Innama dzalikumus awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya dahulu sekelompok orang-orang musyrikin ya itu menakut-nakuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tidak takut dan tidak gentar. Atas apa yang mereka uh, berikan daripada rasa menakut-nakuti, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala justru mengabarkan kepada kita, yeah. "Yang demikian itu adalah syaitan, yeah. mereka bersama komplotannya hanyalah menakut-nakuti saja." فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ JANGAN TAKUT KEPADA MEREKA TAPI TAKUTLAH HANYA KEPADAKU KALAU KALIAN BENAR-BENAR ORANG YANG BERIMAN Kaum MUSLIMIN RAHIMANI WA RAHIMAKUMULLAH TENTUNYA RASA TAKUT INI HARUS KITA TUMBUHKAN DI DALAM HATI KITA MASING-MASING DAN RASA TAKUT ITU harus kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mau membagikan rasa takut sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya setidaknya ada tiga pembagian dari rasa takut itu. Yang pertama, rasa takut yang disyariatkan, yaitu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah takut yang dibolehkan. Tabiat manusia, misalnya, takut kepada binatang buas, ya, takut kepada ketinggian, takut terhadap hal-hal yang menyeramkan, dan ini adalah hal yang diperbolehkan. Ya, selama rasa takut itu tidak menghalanginya dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang berikutnya, yang terakhir dari rasa takut adalah rasa takut yang diharamkan ya seperti seseorang misalnya takut terhadap suatu hal yang mana hal tersebut ya bisa mendatangkan mudarat misalnya ya takut terhadap misalnya pohon besar pohon angker tempat yang berbahaya misalnya menurutnya berbahaya ya kemudian dia takut akan tertimpa ya mudarat maka yang demikian itu adalah rasa takut yang yang dilarang ya, karena akidah seorang muslim meyakini bahwasannya maslahat dan juga mudarat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan kita ya dari ayat yang telah kita bacakan tadi. Faedah yang pertama yang bisa kita simpulkan bahwasanya annal khawfa ibadatun yajibu ikhlasuhu lillah bahwasanya rasa takut itu termasuk daripada ibadah. Ya, rasa takut termasuk daripada ibadah dan harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zat yang maha kuat. Ya, zat yang bisa memberikan manfaat dan memberikan mudarat hanya kepadanya lah kita ya berikan rasa takut yang ada di dalam hati kita ini tidak boleh kepada selainnya. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini, membacakan faedah faedah dari ayat yang telah kita bacakan tadi setelah jeda berikut <t Auschwiffer sorting> <Suk Hmmm Wha -dhu> Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya ma'ba'du. muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sambung pembahasan kita di dalam sebuah tema yaitu rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah kita bacakan tadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ya. Kemudian kita akan membacakan faedah daripada ayat yang telah kita bacakan tadi. Faedah yang pertama tadi telah kita sebutkan bahwasanya rasa takut itu merupakan bagian daripada ibadah. Dan tentunya ibadah itu harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini harus kita tanamkan di dalam jiwa kita masing-masing rasa takut yang ada di dada kita ya harus kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, anna sarfal khaufi li ghairillahi syirkun. Ka'an ya min ghairillahi min wasanin au tagut ayusibahum bima yakrahu. Bahwasannya memalingkan rasa takut itu kepada selain Allah termasuk kesyirikan. Seperti orang takut kepada berhala-berhala, ya, Togu, dan lain sebagainya, yang mana berhala tersebut diyakini bisa memberikan bahaya. Lantas, dia pun takut kepada berhala tersebut, maka pada waktu itu dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Karena apa? Karena kaedah yang telah kita pegang, bahwasannya segala sesuatu yang ya manfaat ataupun mudarat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya at-tahdziru min ya, Peringatan daripada tipu daya syaitan. Ya, bahwasanya syaitan itu senantiasa ya menjerumuskan anak cucu Adam dengan beragam macam cara. Ya, karenanya seorang muslim dan muslimah harus pandai ya memperhatikan Ya, dan menjauhi dirinya dari tipu daya setan. Setan tidak langsung menyuruh manusia untuk ya beribadah kepada dirinya, akan tetapi setan memiliki langkah-langkah tipu muslihat. Oleh karenanya sejak awal tatkala setan membisikkan kepada kita untuk melakukan hal yang dilarang Allah, maka sejak itu kita putus ya, sebelum seorang itu terjerumus ke dalam. Kemaksiatan yang dalam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kita melanjutkan membaca ya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas mayaqulu amanna billah fa jala udhiya fillah ja'ala nas ka Wala in ja'a nasrum mir rabbik la yaqulunna innakunna ma'akum awalaisallahu bi a'lami bima fi suduril al 'alamin yeah. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagian manusia itu ada yang mengatakan dirinya telah beriman kepada Allah akan tetapi apabila dia diuji ataupun dia diberi cobaan ya atas keimanannya ya maka dia seakan-akan seperti orang yang mendapatkan azab daripada Allah akan tetapi apabila datang pertolongan dari Allah dan kemenangan lantas dia mengatakan sesungguhnya aku bersama kalian apakah Allah Subhanahu wa taala tidak ada ya yang lebih tahu selain Allah Subhanahu wa taala atas apa yang ada di di hati hati manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat ini menceritakan kepada kita, menjelaskan kepada kita sebagian manusia itu ada yang mengaku dia beriman kepada Allah. Akan tetapi apabila ya datang ujian ya, datang ya cobaan karena keimanannya, ya dia pun berpaling meninggalkan ya, keimanannya tersebut, ya karena takut ya atas apa yang akan menimpanya. Ya, apabila datang kepadanya pertolongan dari Allah, dia merasa dari golongan tersebut. Ya, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan membacakan fa'idah ya daripada ayat ini supaya kita lebih memahami ya ayat yang barusan kita baca. <tuh> Annal khawfa min adza an-nas bisababil iman khawfun min ghairillah. Bahwasanya rasa takut ya yang disebabkan karena gangguan manusia disebabkan keimanan kita, maka ini termasuk ke dalam takut kepada selain Allah. Sebagian orang tatkala dia melaksanakan syariat Islam, ya, antas dia pun takut diejek, diolok-olok, sehingga terakhir dia pun meninggalkan ya, syariat Allah ini, amalan-amalan yang diajarkan dalam Islam ini, karena takut ya, kepada manusia, maka ini rasa takut ya yang dilarang. Ya, rasa takut yang tidak dibenarkan. Ya, rasa takut kepada selain Allah. Tidak boleh hal demikian. Ya. Kemudian yang berikutnya wujubus alal Wajibnya seseorang itu sabar. Ya, terhadap gangguan yang akan diterima pada saat dia berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala, tentunya ketika kita berjalan di jalan Allah, menjalankan syariat Allah, ya, mengamalkan perintah-perintah Allah, kita akan mendapatkan gangguan, ya, baik itu gangguan dari orang terdekat kita, tetangga kita, atasan kita, dan seterusnya. Maka, harus kita barengi dengan rasa sabar. Ya, jangan kita takut terhadap gangguan tersebut karena rasa takut Tuhannya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipalingkan kepada kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ma ba'du. Kaum muslimin Rahimani wa rahimakumullah jami'an Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam sebuah tema yaitu Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali akan membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat at taubah ayat ke-18 Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innama ya'muru masajid Allah Man amana billahi wal yawmil akhir Wa aqamas salata wa atas zakata walam yakhsha Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah mereka yang beriman kepada Allah. Demikian pula mereka beriman kepada hari akhir. Dan mereka adalah orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan mereka adalah orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini terdapat di dalam surat At-Taubah ayat ke-18 ya yang menceritakan kepada kita orang-orang yang memakmurkan masjid ya, Bagaimana ciri-ciri mereka yang dikategorikan orang yang senantiasa memakmurkan masjid itu? Maka ada beberapa sifat. Yang pertama adalah mereka itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Kemudian mereka adalah orang yang mendirikan sholat. Ya. Demikian pula menunaikan zakat. Ya. Dan mereka hanya takut kepada Allah subhanahu wa ya. taala. Jadi memakmurkan masjid itu bukan hanya ya, terfokus pada mendirikan, membesar besarkan bangunan. Ya. Tidak. Ya. namun di balik itu orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. dan dia menjaga sholatnya, ya, menjaga sholat pada waktunya, menjaga wajibnya, sunnah-sunnahnya, khusyuannya, dan seterusnya. demikian pula orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang menunaikan zakat ya. Dan yang terakhir adalah mereka adalah orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita memang orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang memang benar memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kita langsung mengambil faidah daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang barusan kita baca yang pertama ikhlas al wajibnya kita memurnikan khasyyah rasa takut kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala rasa takut ya amalan hati ya batin kita harus kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, tidak kepada selainnya. Kemudian yang berikutnya annasyrka la yanfa amalun. Bahwasanya kesyirikan tidak bermanfaat baginya amal apapun. Ya, artinya orang yang berbuat syirik ya, dia tidak akan diterima darinya amalannya. Ya. Allah hanya menerima amalan ya, dari seorang hamba yang memurnikan ketauhidannya kepadanya ya, yang memurnikan rasa cintanya kepadanya, yang memurnikan rasa takutnya kepadanya. Ya. Adapun orang-orang yang memalingkan salah satu yang telah kita sebutkan tadi kepada selain Allah, maka amalan yang tidak bermanfaat baginya. Kemudian yang berikutnya, anna imarata al-masajid innama yakunu bit wal 'amalis salih Ya. Sesungguhnya memakmurkan masjid itu ya dengan cara yang pertama ketaatan ya amal soleh, bukan sekedar membangun masjid, ya menghiasi masjid, ya dan yang semisal dengan itu tidak. Namun lebih kepada bagaimana seseorang ya, membenahi dirinya ya dengan imannya dengan amal soleh yang ada pada dirinya inilah kategori yang disebut orang yang memakmurkan masjid itu kemudian yang berikutnya al-hathu ala imaratil masajid hisiyan wa ma'nawiyan dari ayat ini ada motivasi bagi kita untuk memakmurkan masjid ya baik secara zahir ya dan demikian pula secara makna. Dalam artian kita benar-benar memakmurkan masjid Allah itu. Kita jaga masjid Allah itu. Kita berikan yang terbaik untuk masjid Allah. Demikian pula kita memperbaiki diri kita sebagai orang yang memakmurkan masjid. Memperbaiki diri kita dari keimanan kita. Amal soleh kita. Bagaimana kita menegakkan sholat. Ya, demikian pula menunaikan zakat dan yang terpenting juga adalah bagaimana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah intinya rasa takut ya tentunya yang dibarengi dengan pengagungan itu adalah hak Allah artinya kita harus uh, membangun di dalam diri kita rasa takut itu khusus hanya kepada Allah Subhanahu taala. Rasa takut itu ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu taala, zat yang telah menciptakan kita, zat yang telah memberikan rezeki kepada kita, zat yang telah menghidupkan dan yang akan mematikan kita. Hanya kepadanyalah kita takut ya kita serahkan urusan kita ya supaya kita selamat ya hidup di dunia ini demikian pula selamat di akhirat kelak demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini semoga kita menjadi ya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ya kehidupan kita sehari-hari ini Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru dakwana. Anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.